Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk beli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Nah teman-teman, pada video kali ini adalah motor sport Honda CBR 150R terbaru 2024. Nah ini cocok banget ya untuk anak muda ya, anak muda-mudi ya, enggak perempuan, enggak laki-laki, ini yang suka motor sport merapat. Ini keren banget, gagah banget. Kita lihat ya untuk desainnya. Kita putar-putar dulu. Nah, ini contoh yang warna merah, yang satunya warna hitam doff seperti ini. Ini pilih mana nih? Emang motor ini mantap ya. Ini kayak kalau di kampung, kalau yang merah mencorong banget ya. Nah, kalau di kota sih udah banyak mungkin ya, tapi kalau di kampung ini jarang banget yang punya CBR. Nggak tahu nanti kalau kampungnya orang kaya sih enggak, pasti ada banyak. Ini mantap ya nih. Nah teman-teman, ini saya review singkat aja ya. Ini kalau harganya ini tembus ada yang 39 dan juga ada yang 42 juta. Nanti saya taruh di deskripsi, atau yang mau tanya-tanya dulu silakan, nomornya ada di WA di deskripsi ya. Nah kita lihat dari tampilan depan dulu. Untuk tampilan depan nih, gayanya lampunya sudah LED, full LED nih. Dilihat dari dekat nih lidahnya nih gahar. Ini DRL nya jangan riting ya. Nah seperti ini yang warna merah, ada tulisan CBR. Ini stiker ya, dan di bawahnya stiker juga di sini. Lidahnya ini warna merah glossy ya. Kalau ini warna hitam doff. Nah ini sama ya, beda pada warnanya aja. Visornya bening, ada stiker Hondanya di sini juga sama. Nah ini kaki-kakinya, untuk kaki-kakinya di sini pengeremnya cakram, suspend teleskopik kali suspend teleskop Upsedon ya, model merek Soa, gede banget ya. Nih tabungnya warna kuning, kalipernya merek Nissin 2 piston, pengereman cakram untuk ukuran banyak 100/80. Peleknya 17 inci. Ini sama persis. Ini kaki-kakinya ban tubeless. Nah. Ya, jadi Upsedon joss banget. Nah, ini tampilan samping. Ini jadi body glossy ya, ini stiker nih spidol ya. CBR 150R. Nah, di bagian sini ada tulis stiker Honda di bawahnya. Nah, ini cowakannya. Mantap. Nah, bagian sini. Nah, di sini lekukan-lekungannya nih. Ada stiker Honda tulisan 6 speed DOHC, mesinnya 150cc PGM FI DOHC ya. Nah di sini untuk mesinnya ini ditutup warna, dicat warna coklat ya, kayak tutup ya, ada tutupnya. Terus di sini perpindahan gigi tadi 6 speed ya. Nah ini cover knalpotnya model karbon, ganteng. Nah di sini end cap, full stepnya ini model klik di bagian sini. Ini ada bannya juga, ini end cap-nya kotak, menyesuaikan desainnya. Di bagian belakang kaki-kakinya di sini merek ban ada IRC ya. Ini ukurannya sama ya, karena ini merek 130/70. 130/70, peleknya 17 inci, pengereman cakram, cakramnya model wave, dan untuk swing arm-nya model kotak. Kalipernya merek Nissin 1 piston. Nah, di bagian belakang desainnya seperti ini merah. Ini yang merah ya. Runcing-runcing kesukaan orang Indonesia. Lampunya LED ya, dengan lampu senter pisah. Ini sama persis. Ini yang warna hitam seperti ini. Tadi kaki-kakinya sama persis. Ini dilihat dari samping. Oke, siap. Seperti ini. Gehar. Di warna hitam desainnya seperti ini. Tadi kanan kiri sama persis ya. Untuk desainnya di bagian sininya, ini ada stiker CBR 150R. Ini sama persis ya, cuman beda di warna. Di sininya warna abu-abu. Di sininya ada semacam tekstur karbon. Nah, seperti ini. Nah, ini tangki bahan bakarnya di sini. Modelnya seperti ini. Nah, nih mereknya Soa. Ini ada tombol pas, terus ada klakson, rating, starter ya, sama seperti motor yang dulu. Ini besi untuk jalurnya, hand gripnya modelnya seperti ini. Nah, memang tampilannya lebih gagah. Ini sih sebenarnya sudah ada di video sebelumnya. Ini cuman sekilas saja ya, yang pengen desain-desainnya aja, harga ataupun desainnya seperti ini. Ini dilihat dari jarak jauh seperti ini. Ini ready ya guys.
ini yang ready ditanya-tanya dulu, nomornya ada di deskripsi yang pengen ya. Nih. CBR 150R. Ada juga yang warna. Nah, ini kan yang non ABS ya. Kalau yang ABS-nya nih di sini nih. Bentar. Nah, ini yang pengen warna Honda Beat nih, ada ready. Ini yang ABS-nya. ABS-nya lebih mahal. Nah, ciri-ciri salah satu ciri-ciri ABS-nya ini sama hitam dok ya, desainnya kan sama persis. Nih di sini ada nih tulisan stiker, cara mudah bacanya aja ABS. Jadi nih seperti ini nih. Ada sensor ABS-nya. Harganya ya selisih sekitar 3 atau 4 jutaan ya. Nanti tanya-tanya soalnya kalau harga itu beda area, beda harga. Ini sama tadi yang di depan warna Dove. Cuman di sini yang ABS. Nah, ini yang ABS. Ini dilihat dari jauh. Gehar, mantep, ready bos, potongannya gede. Ini PC juga banyak yang ready. Nah, kalau yang di sini kan nggak ada cara mudahnya ya, nggak ada stiker ABS ya, nggak ada sensor ABS-nya di sininya. Kalau tadi kan di bagian pengeremannya ada sensor ABS. Cara mudahnya kerjanya seperti ini, ketika ngerem kanan itu nanti kerja sendiri kayak gini, dep 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 di bagian. Jadi lebih safety sih yang ABS. Tapi cuman ya untuk kelas CBR sudah cukup lah, depan belakang sudah, pengeremannya cakram itu sudah cukup. Kalau tapi kalau senang touring jarak jauh ya pastinya ABS. Kalau jarak-jarak jauh ya tanjakan atau ya pokoknya ABS. Tapi ini juga udah cakep, tapi terserah teman-teman selera. Nah, seperti ini ya. Motor sportnya emang ganteng banget. Nah, ini tempat dudukannya. Ini emang cuman segini. Ini emang motor sport segini ya. Bentuknya runcing-runcing. Ini yang saya cakep nih yang warna merah nih. Tapi selera ya. Glossy, di sini ada stikernya, nih bolong juga nih di bagian sininya. Tuh. Nah, ini belakangnya ya. Ini saya ambil yang soalnya untuk spesifikasinya sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, seperti ini lampu belakangnya nih. Nih, kelihatan ke bos. Tuh, cakep ya. Terus lebih detail lagi ini di sini nih, yang merah nih, yang suka warna merah. Nah, ini ada logo 3G Honda-nya. Nah, ini untuk stangnya. Nih, besi ya. Bahannya di sini ada semacam karet di sininya, terus sininya bodi kasar. Tuh. Speedometernya tentunya sudah digital, panel meter informasinya komplit ya. Ini kayak model Beat Street kalau menurut saya ya. Modelnya maksudnya, kalau untuk kelengkapannya jelas lengkap yang ini untuk speedometernya. Ini belum dirakit jadi nggak bisa dinyalakan bos. Ini visornya menyesuaikan desain. Ini ada baut-bautnya juga nih, untuk terserah bebas teman-teman. Spion mau terserah lagi. Spionnya takanya taruhnya di sini ya. Nah, ini yang warna merah. Tuh, cakep kan? Ini ready ya. Ini banyak promo nih kalau yang CBR, gede-gedean promonya. Mumpung lagi promo, silakan nomornya ada di deskripsi. Kalau yang mau cash ya monggo. Cashbacknya juga gede nih kalau yang CBR. Teman-teman monggo, ready ada yang non ABS dan ABS. Ini yang non ABS, yang ABS di situ. Nah, ada juga yang AD-nya itu CB 150. Ini kalau yang pengen tahu ya. Ini ADV juga ada. Nah, ini yang CB, ini murah harganya 31 juta. Ini adeknya lah ya, 30, mesinnya sih sama 150cc PGM FI ya, cuman 6 speed DOHC mesinnya ya. Nah, seperti ini. Ini adeknya, ini 31 jutaan. Nah, oke. Nah, yang pengen CBR rapat bisa hubungi nomornya ada di deskripsi, PCX juga ada nih. Ini Vario 125 nih. Warna biru, ada yang punya, bos. Ini biasanya Indian pesen dulu ya. Ternyata warna lainnya banyak yang ready atau kalau di sini pesen dulu. Heran aku. Vario 125 bisa jarang ya. Kalau Scoopy sih banyak yang ready, Beat juga banyak, Beat Street tuh juga lumayan. Nah, ini juga ready nih, PCX warna putih, CBS, ABS ready nih. Ya. Ini ready. Teman-teman bisa langsung hubungi saya atau nomornya, disesuaikan area. Kalau beli itu sesuai dengan area. Kalau KTP-nya Brebes, Brebes. Kalau KTP Jakarta, Jakarta. Belinya di situ. Kalau motor baru ya susah kalau mengurus-urusnya. Kalau bisa motor
di Jakarta belinya di Brebes itu susah. Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.